Tak jauh berbeda dengan kondisi di Klaten, pemohon perekaman dan pencetakan KTP elektronik di Gerobokan juga membeludak. Bahkan peningkatan di bulan September mencapai 100% perharinya. Seperti inilah suasana antrian pemohon KTP elektronik di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gerobokan setiap harinya. Sejak awal bulan September, pemohon KTP elektronik terus meningkat. Kurang lebih antrian tercatat mencapai 800 hingga 1.000 pemohon. Padahal di bulan-bulan sebelumnya hanya sekitar 400 pemohon EKTP. Dari sebelumnya belum punya ya? Belum. Pak resikonya tahu nggak kalau nggak punya EKTP? Mungkin ke depannya susah. Kok baru sekarang bikin EKTP-nya? Sebenarnya udah kemarin. Sebenarnya kemarin kan KTP saya, Pak. Jadi sekalian buat EKTP aja sebenarnya. Guna mengantisipasi lonjakan pemohon EKTP, Disdukcapil pun menambah jam pelayanan. Saat ini masih ada 52 warga yang belum melakukan perekaman. Selain menambah jam kerja, petugas juga melakukan upaya jemput bola ke desa-desa untuk melakukan perekaman. Harapan kita untuk perekaman itu kan memang berjalan terus, Mas. Tidak dibatasi hanya sampai akhir September. Untuk Kabupaten Gerobokan mungkin sulit untuk mencapai. Banyak warga Gerobokan itu buru keluar daerah, Mas. Mereka bekerja banyak di sektor konstruksi di luar Jawa. Makanya misalkan saat ini dia belum melakukan perekaman, ya nanti mereka kita himbau untuk melakukan perekaman pada waktu mereka pulang. Akibat banyaknya warga yang bekerja di luar pulau hingga alat perekaman EKTP yang terbatas, pemerintah Gerobokan tidak menjamin perekaman akan tuntas sesuai target. Disdukcapil rencananya akan mengajukan penambahan alat perekaman agar dapat bekerja maksimal dan tepat waktu. Suswanto Saputro melaporkan untuk NET.